Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mau melanjutkan untuk tabel berat badan berdasarkan usia, yaitu untuk kali ini yang mau saya bacakan ya, itu usia 13 bulan sampai dengan 24 bulan. Kalau yang kemarin sudah yang usia 0 sampai dengan 12 bulan, sekarang ganti 13 bulan sampai dengan 24, jadi umur 1 sampai dengan 2 tahun. Oke, sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja ya saya bacakan. Oke, jadi berat badan anak Anda berapa sekarang? Jadi ini saya mau membacakan mulai usia 13 bulan. Jadi ini untuk usia 13 bulan, kalau laki-laki itu berat normalnya, berat yang bagus ya. Berat yang bagus, yang baik itu 12,6. Terus yang kurang itu 9,3. Terus kemudian yang buruk itu 8,3. Terus untuk yang perempuan, berat yang baik itu 11,8 ya pada usia 13 bulan. Terus yang kurang itu 8,6. Terus kemudian yang buruk itu 7,5. Jadi nanti misalkan putra-putri Anda itu misalkan berada di yang buruk, yang kurang seperti ini, maka harus ditingkatkan untuk makannya, terus vitaminnya seperti itu ya. Jadi harus antisipasi dari sekarang ya, agar untuk mengurangi stunting ya. Jadi untuk mengurangi gangguan pertumbuhan atau stuntingnya. Oke, terus kemudian usia 14 bulan. Usia 14 bulan kalau yang laki-laki itu yang baik 12,9 kilo. Terus kemudian yang kurang itu 9,5 kilo. Terus kemudian yang buruk itu 8,4. Terus kemudian yang perempuan itu yang baik itu 12,2. Terus kemudian yang kurang itu 8,8. Terus kemudian yang jelek, yang buruk itu 7,7. Terus kemudian yang usia 15 bulan. 15 bulan itu berapa? Untuk laki-laki yang baik itu 13,1. Terus kemudian yang kurang itu 9,7. Terus kemudian yang buruk itu 8,6. Terus kemudian kalau perempuan berapa? Usia 15 bulan. Jadi yang baik itu 12,4. Terus kemudian yang kurang itu 9. Itu kurang ya. Terus kemudian yang buruk itu 7,9. Itu buruk. Oke, selanjutnya usia 16 bulan. Jadi kalau laki-laki itu 13,5. Terus kemudian yang kurang itu 9,9. Terus kemudian yang buruk 8,8. Terus kemudian yang perempuan, perempuan berapa? Yang baik itu 12,6. Terus kemudian yang kurang itu 9,2. Terus kemudian yang buruk itu 8,1. Aduh, kayak membacakan nilai anak sekolah aja ya. Terus kemudian usia 17 bulan. Kalau usia 17 bulan itu berapa yang baik? Untuk laki-laki itu 13,7. Terus kemudian yang kurang itu 10. Jadi 10 kilo itu kalau usia 17 bulan itu masih kurang. Terus kemudian yang buruk berapa? 8,8. Kalau anak perempuan berapa pada usia 17 bulan? Jadi pada usia 17 bulan itu yang baik perempuan itu 13 kilo. Terus yang kurang berapa? Yang kurang itu 9,4 kilo. Terus kemudian yang buruk itu 8,3. Terus usia 18 bulan. Jadi usia 18 bulan itu usia 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun itu kalau laki-laki beratnya yang baik itu 13,9. Terus yang kurang itu 10,2. Terus yang
buruk itu 9 kilo. Terus kemudian yang perempuan berapa? Yang perempuan itu kalau yang baik itu 13,2 kilo. Terus kemudian yang kurang itu 9,6. Terus kemudian yang buruk itu 8,5. Terus kemudian usia 19 bulan. Usia 19 bulan itu yang baik 14,1. Kemudian yang kurang itu 10,4. Terus kemudian yang buruk itu 9,2. Terus untuk perempuan pada usia 19 bulan yang baik itu 13,4. Yang buruk itu 9,7. Terus kemudian yang buruk ya, tadi ini kurang ya 9,7, terus yang buruk itu 8,5. Terus kemudian usia 20 bulan. Kalau 20 bulan laki-laki itu yang baik beratnya itu 14,4 kilo. Terus yang kurang 10,5 kilo. Terus yang buruk itu 9,3 kilo. Terus kemudian usia 20 bulan untuk perempuan yang baik itu 13,6 kilo. Terus kemudian yang kurang itu 9,9. Terus yang buruk itu 8,7. Terus kemudian pada usia 21 bulan untuk laki-laki yang baik itu 14,6. Terus kemudian yang kurang 10,7. Terus kemudian yang buruk 9,5. Terus kemudian untuk perempuan yang baik itu 13,8. Terus yang kurang 10,1 ya. Terus yang buruk itu 8,9. Terus kemudian usia 22 bulan. 22 bulan itu laki-laki yang baik itu 14,8. Terus yang kurang 10,8. Terus yang buruk itu 9,5. Terus untuk perempuan itu yang baik itu 14,1 ya pada usia 22 bulan. Terus kemudian yang kurang itu 10,2. Terus yang buruk itu 9. Jadi 9 itu buruk. Terus kemudian pada usia 23 bulan. Pada usia 23 bulan yang baik untuk laki-laki itu 15 kilo. Terus yang kurang itu 11 kilo, itu kurang ya. Terus kemudian 9,7 yang buruk itu ya. Terus kemudian untuk perempuan itu yang baik itu 14,3. Terus yang kurang itu 10,4. Terus kemudian yang buruk 9,2. Terus yang terakhir usia 2 tahun yang baik itu 15,7 kilo, yang kurang itu 11,1. Terus kemudian yang maaf, betul ya, 11,1 itu kurang. Terus yang buruk itu 10 kilo, misalkan sudah 2 tahun baru 10 kilo, itu buruk ya. Terus untuk yang perempuan yang baik itu 14,6. Terus kemudian yang kurang 10,5. Terus yang buruk itu 9,3. Jadi itu tabel untuk usia anak usia 13 bulan sampai dengan 24 bulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada yang beratnya baik, ada yang beratnya kurang, ada yang beratnya buruk. Jadi jika putra-putri kita, putra-putri Anda itu sampai beratnya misalkan buruk, itu maka harus ditingkatkan gizinya ya, diperhatikan gizi anak. Terus kemudian jika kurang begitu juga. Terus kemudian kalau baik itu dipertahankan, seperti itu ya. Jadi supaya pertumbuhan anak itu bisa maksimal, seperti itu. Terus kemudian selain gizi itu bisa diberikan suplemen makanan, misalkan vitamin, itu vitamin anak yang cocok sesuai dengan usianya. Misalkan ini vitamin yang diberikan itu vitamin yang cocok untuk usia anak ya, usia 13 sampai dengan
24 bulan. Misalkan anaknya usianya berapa, itu harus sesuai dengan usianya. Jadi kalau usianya sebelum itu, misalkan usia baru 5 bulan, seperti itu vitaminnya juga khusus ya. Jadi khusus sesuai dengan tingkat usia anak. Oke, sekian dulu untuk tabel berat badan anak usia 13 sampai dengan 24 bulan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.